Apatosaurus yang berarti kadal kilat dari bahasa Yunani. Apatosaurus hidup sekitar 151 sampai 152 juta tahun yang lalu, selama zaman Kimmeridium sampai Titonium awal. Dan diketahui fosilnya dari formasi Morrison di Colorado, Oklahoma, New Mexico, Wyoming, dan Utah di Amerika Serikat. Memiliki ekor panjang sebagai cambuk mematikan. Selain itu, musuh utamanya adalah karnivora besar seperti Allosaurus. Habitatnya biasanya di tepi danau dan di hutan. Meskipun nama Brontosaurus diganti kembali menjadi Apatosaurus. Penelitian pada tahun 2015 mengungkapkan terdapat perbedaan antara Brontosaurus dengan Apatosaurus, bahwa Apatosaurus lebih masif dan kuat dengan leher yang lebih tebal dari Brontosaurus. Diperkirakan Apatosaurus mempunyai panjang, yang diukur dari ujung kepala ke ujung ekor, mencapai 27,4 meter. Apatosaurus adalah dinosaurus pemakan tumbuhan. Lehernya yang panjang dapat menjangkau daun-daun segar di atas pepohonan yang tinggi. Tak hanya itu, hewan ini pun memiliki ekor yang panjang seperti cambuk. Musuh utamanya adalah Allosaurus yang dapat menyerangnya setiap saat. Apatosaurus hidup dengan berkelompok agar tetap terlindung dari pemangsa, terutama dari dinosaurus pemakan daging. Apatosaurus, yang dianggap sebagai salah satu hewan darat terbesar sepanjang masa, memiliki berat sebanyak 41 ton sampai 45 ton dan panjangnya mencapai 23 meter atau sekitar 75 kaki. Termasuk leher dan ekornya yang panjang. Ia mempunyai 4 kaki besar seperti pilar. Apakah Apatosaurus dan Brontosaurus adalah dinosaurus yang sama? Selama lebih dari 100 tahun, sebagian besar ilmuwan berhenti menggunakan nama dinosaurus terkenal Brontosaurus. Mereka mengira fosil Brontosaurus dan Apatosaurus adalah satu kesatuan, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2015, para ahli kini berpendapat bahwa kedua dinosaurus tersebut sebenarnya terpisah, meski berkerabat dekat. Apakah kalian menyukai Apatosaurus? Jangan lupa like atau sukai video ini dan subscribe ya!